Bertahun melihat wanita-wanita jelita dalam keluarga Senrose dan Rizrose ini, dari mereka mula popular sejak awal 2013, masih bujang sehingga kini setelah hampir 10 tahun berlalu, adik-beradik Senrose Rizrose ini pun telah berkahwin dengan pilihan masing-masing, menjengah personaliti individu-individu menarik, jelita dan terkenal dalam keluarga ini, gaya hidup mereka, kemewahan, perkembangan kehidupan, rutin makeup dan segalanya tentang wanita-wanita menarik ini, nampaknya di sebalik kerjaya mereka dalam bidang seni, mereka mempunyai perniagaan sendiri selain perniagaan yang dimiliki bersama. Nama keluarga mereka dicipta bagi memudahkan mereka dikenali. Ia adalah gabungan nama bapa bagi Nelisa, Nelidia dan Ukasha, iaitu Nik Sen Mat Rifin, dan ibunya Rosmizai Muhammad Nor. Ibunya bernikah kali kedua dengan Muhammad Faris Arshad dan gabungan Rizrose dicipta pula. Selain wanita-wanita dalam keluarga Senrose dan Rizrose ini, mereka juga mempunyai tiga adik-beradik lelaki yang masih bersekolah. Adik-beradik seibu dan berlainan bapa ini kelihatan segak dan tampan seperti juga para wanitanya yang jelita dan menarik. Ukasha, Nelidia dan adik perempuan mereka yang juga merupakan selebriti popular, Farzana Quraisha Muhammad Faris dan lebih dikenali sebagai Raisha Rizrose, adalah merupakan adik-beradik seibu kepada adik-beradik Senrose. Tiga beradik ini amat popular dan sering digandingkan bersama-sama dalam sesi fotografi, mempunyai raut wajah menarik dan jelita. Ketiganya mempunyai kerjaya yang semakin menyelah dalam bidang seni tanah air. Kakak sulung mereka, Nelisa Senrose, tidak begitu menonjol di media sosial tetapi adalah seorang usahawan berjaya. Nelisa adalah founder kepada pakaian muslimah jenama Nelis. Adik-beradiknya sering memperagakan pakaian jenama Nelis kakak sulung mereka ini. Tidak banyak maklumat tentang Nelisa, memandangkan wanita ini tidak menonjolkan diri dalam dunia artis tetapi aktif dalam akaun media sosialnya mempromosikan produk perniagaan Senrose dan jenama pakaiannya. Nik Zaris Ukasha, binti Nik Sen atau Ukasha Senrose, lahir pada tahun 1992, mula terkenal pada tahun 2010 selepas berlakon sebagai Melati dalam filem Paku Pontianak kerana bakat yang menonjol dalam bidang lakonan di samping wajah jelita yang menjadi buruan pengarah dan penerbit. Nama Ukasha cepat melonjak dan sehingga kini telah berlakon dalam lebih 5 filem, lebih 50 buah drama, lebih 50 buah telefilem dan muncul dalam lebih 10 buah program TV memenangi anugerah bintang popular berita harian sebanyak 2 kali. Ukasha juga telah tercalon dalam anugerah-anugerah bintang popular lain. Ukasha dahulu dikatakan adalah salah satu artis yang penuh kontroversi dan cerita tentang dirinya sering menjadi tumpuan pihak media, termasuk cerita dirinya disabotaj oleh pihak tertentu berkaitan penyalahgunaan dadah tetapi dibebaskan setelah didapati negatif dalam ujian air kencing. Ukasha bernikah dengan Kamal Adli pada tahun 2021 sehingga kini belum dikurniakan dengan cahaya mata selepas mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Cerita ini kira-kira Ukasha pernah berniaga tudung iaitu Ukasha Senrose Collection, namun perniagaan tersebut ditutup dan hanya mengutip sedikit saja keuntungan. Kini Ukasha berniaga kosmetik di samping menjadi duta-duta pelbagai jenama kosmetik lain. Menurut rekod penilaian Wikipedia, Forbes and Business, nilai harta Ukasha Senrose dianggarkan bernilai lebih 5 juta. Nik Zaris Nelidia Nik Sen atau popular dikenali sebagai Nelidia Senrose adalah adik kandung kepada Ukasha dan Nelisa Senrose, dilahirkan pada tahun 1994, mula aktif dan terkenal dalam dunia lakonan sejak tahun 2007 dalam drama-drama TV. Filem lakonannya dalam Cinderella iaitu filem pertamanya membantu mempopularkan lagi namanya di persada lakonan. Kedua beradik ini, Ukasha dan Nelidia, amat terkenal dengan kejelitaan wajah umpama berdarah kacukan luar negara dan ramai yang menyangka keduanya adalah adik-beradik kembar tetapi kedua beradik ini mempunyai beza 2 tahun kelahiran. Seperti juga Ukasha, nama Nelidia cepat melonjak dan menjadi pilihan para penerbit dan pengarah. Nelidia berlakon dalam lebih 10 buah filem, lebih 30 buah drama TV dan lebih 20 buah telefilem.
Lydia memenangi anugerah Astro Artis Kegemaran Fuyo, anugerah meletup era bintang filem meletup, anugerah drama festival hero dan heroin pilihan, anugerah telenovela pelakon telenovela prolifik. Pada tahun 2020, Nelidia memulakan perniagaan kedai emasnya yang didaftarkan dengan nama Nelidia Jewels. Perniagaan tersebut mendapat sambutan menggalakkan dari orang ramai dan peminatnya. Lydia berkahwin dengan pasangan pilihannya, seorang ahli perniagaan, Muhammad Hafiz Abdul Halim pada tahun 2019. Adik mereka, Farzah Nakuraisha Muhammad Faris dan lebih dikenali sebagai Raisha Rizros. Rizros adalah singkatan bagi nama bapanya Muhammad Faris dan ibu mereka Rosnah adalah merupakan adik-beradik seibu kepada adik-beradik Senros. Lahir pada tahun 1996, Raisha mula berlakon seawal usia 15 tahun dalam drama Pak Suman di TV Al-Witra. 4 tahun kemudian Raisha mula terkenal selepas muncul sebagai juara Dewi Remaja 2014-2015, mengalahkan 20 peserta lain dan merupakan pemenang termuda pertandingan tersebut iaitu di usia 18 tahun. Berdarah kacukan Cina Indonesia Melayu Siam, Raisha juga memiliki kejelitaan setanding kakak-kakaknya. Selepas memenangi pertandingan Dewi Remaja itu, nama Raisha semakin melonjak dan diburu oleh ramai pengarah serta penerbit. Berlakon dalam 3 buah filem, lebih 15 buah drama TV, 10 buah telefilm dan muncul dalam beberapa program TV. Wanita ini jak popular diburu oleh jenama-jenama terkenal menjadi duta produk mereka. Raisha baru diijab kabul dengan pelumba kereta F3 negara, Nabil Jeffrey, pada Februari lalu. Pasangan ini yang saling mengenali dan menjalin hubungan sejak tahun 2013 dinikahkan oleh bapa Raisha pada majlis tertutup di sebuah hotel yang hanya dihadiri oleh sahabat dan keluarga terdekat kedua pihak. Selain sibuk dengan dunia artis, adik-beradik Senros sebenarnya sibuk dengan perniagaan masing-masing. Mereka juga mempunyai perniagaan kosmetik bersama yang popular dengan nama Senros Kosmetik. Tidak hairanlah mengapa adik-beradik ini sentiasa tampil menarik dan menawan. Mereka adalah pengeluar produk kosmetik yang berkualiti dan digemari ramai. What your lipstick color says about your personality. Thank you.